warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ciptakan langkah baru untuk mencapai sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita masih mengatakan atau banyak sekali orang mengatakan bahwa kita dalam posisi sulit. Tetapi apakah memang betul-betul sulit? Nah, inilah yang perlu kita tanyakan untuk kita sendiri. Manakala kita memiliki positif thinking, itu maka akan berubah dari kesulitan menjadi kemudahan. Tetapi kalau orang memiliki negatif thinking, maka yang mudah pun akan menjadi sulit. Namun demikian hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Sekalipun bahwa ini merupakan hal yang tidak mudah, perlu latihan, 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 dan latihan. Sehingga nantinya kalau kita lihat pada saat ini kita tidak bisa pergi ke masjid bersama-sama jamaah tarawih, bersama banyak sekali orang, bersama jamaah kita, saudara kita, kawan kita dengan bergembira. Namun demikian kita ubah di rumah. Kita bisa kalau yang laki-laki menjadi imam bagi keluarganya, yang perempuan itu menjadi makmum bagi orang tuanya atau bagi suaminya atau bagi bapaknya, atau yang lainnya itu menjadi imam dan sekaligus makmum yang nantinya akan bergantian. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa pada saat lainnya yang dulunya kita di masjid, kita itu melaksanakan tarawih bersama, melaksanakan tadarus bersama, sekarang pindah ke rumah. Dan inilah yang nantinya dikatakan oleh Rasulullah SAW, nawwir buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Cahayailah, sinarilah rumahmu dengan sholat, dalam hal ini adalah sholat sunnah dan membaca Qur'an. Yang dulunya ke masjid, kita ke rumah. Yang dulunya tadarus di masjid, kita tadarus di rumah. Yang dulunya sholat sunnah di masjid, kita sholat sunnah di rumah. Dan apa yang terjadi? Insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Insya Allah yang nantinya bahwa rumah kita akan tersinari. Tersinari dengan apa? Tersinari dengan cahaya Allah. Tersinari dengan sholat. Tersinari dengan bacaan Al-Quran, Al-Quran yang dilakukan oleh kita dan anak-anak kita. Itulah hadirin rahimakumullah. Kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.